Annyeonghaseyo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Nisa untuk laporan mingguan aman setelah seminggu Nisa bercuti ke Korea. Seperti biasa, Nisa akan bawakan anda rangkuman ringkas laporan perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, pengumuman mengenai Apple yang akan mengambil alih syarikat Beats Electronic telah menjadi tumpuan ramai. Apple dikatakan dalam proses akhir untuk mengambil alih syarikat audio tersebut dengan nilai $3.2 bilion. Xiaomi pada minggu ini telah mengumumkan kemasukan peranti sulung mereka ke pasaran tempatan melalui Xiaomi Mi 3 yang hadir dengan pemprosesan Snapdragon 800 dan menariknya, ia ditawarkan dengan harga RM889. Pihak Xiaomi turut menawarkan Mi Power Bank 10,400mAh dengan hanya RM36 dan kesemua penawaran ini boleh didapati melalui laman rasmi Xiaomi Mi.com pada 20 Mei ini. Oppo Malaysia pula telah mengambil pentas utama dengan melancarkan beberapa peranti baru dan salah satunya Oppo Find 7. Peranti ini didatangkan dengan pemprosesan Snapdragon 801 2.5GHz dengan 3GB RAM, paparan 2K, kamera 13MP dan teknologi pengecasan pantas VOOC yang membolehkan bateri peranti mencapai 75% pada pengecasan selama 30 minit. Oppo Find 7 ditawarkan pada pasaran tempatan dengan harga RM1,998. Pihak Oppo juga turut hadir dengan Oppo Find 7A yang membawakan spesifikasi sedikit rendah berbanding Find 7 seperti hadir dengan 2GB RAM dan paparan HD penuh 1080p dan ditawarkan dengan harga RM1,598. Selain hadir dengan peranti berspesifikasi tinggi, mereka turut sama memperkenalkan peranti spesifikasi rendah seperti Oppo Joy yang ditawarkan dengan harga RM358 dan Oppo YoYo yang ditawarkan pada harga RM748. Huawei pada acara global telah melancarkan peranti utama mereka, Huawei Essen P7 dengan membawakan rekaan lebih kurang sama seperti Essen P6 yang dilancarkan sebelum ini. Essen P7 hadir dengan rekaan senipis 6.5mm, skrin sebesar 5 inci, sokongan LTE, kamera belakang 13MP dan kamera hadapan 8MP yang menjadi pilihan ramai terutamanya bagi penggemar selfie. HTC Malaysia turut tidak ketinggalan dalam membawakan peranti mereka ke pasaran tempatan seperti HTC One M8 yang ditawarkan dengan harga RM2,399. HTC One M8 membawakan fungsi yang dikemaskini berbanding M7 sebelum ini seperti kamera dual sensor pada bahagian belakang dan antara muka sense 6.0 padanya. HTC Malaysia pada masa yang sama turut mengumumkan HTC Desire 816 yang diperkenalkan pada acara MWC 2014 yang lalu dengan harga RM1,199 dan HTC Desire 610 yang membawa harga RM999. Kedua-dua peranti ini akan mula dijual sekitar akhir Mei ini dan selewat-lewatnya pada awal bulan Jun kelak. Minggu ini juga Samsung turut memutuskan peranti Galaxy S3 dan Galaxy S3 Mini mereka tidak menerima kemaskini KitKat atas faktor memori RAM yang rendah yang hadir pada kedua-dua peranti ini. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak mengecewakan bagi pengguna Galaxy S3 versi LTE yang mana bakal dikemaskini KitKat di atas keupayaan 2GB RAM padanya. Twitter pada minggu ini dilihat telah mengemaskini antara muka web yang kini membawakan 3 lajur padanya. Lajur baru yang ditambah pada bahagian kanan web ini dilihat berfungsi mencadangkan beberapa perkara baru kepada pengguna, terutamanya mereka yang boleh diikuti oleh seseorang di Twitter. Adobe pada minggu ini telah melancarkan Adobe Voice untuk iPad yang membolehkan pengguna hadir dengan penceritaan yang lebih interaktif menggunakan video dan audio. Ia menggunakan fungsi seumpama PowerPoint dan hadir dengan kebolehan perkongsian video ke pelbagai laman sosial bagi membolehkan yang lain menonton video berkenaan. Selain itu, BlackBerry 10.3 dilihat bakal hadir dengan penggunaan ikon baru berasaskan flat UI yang menjadi trend sejak akhir-akhir ini dan kemaskini ini kelak dijangka bakal menjengah pengguna pada penghujung tahun ini. Dalam arena teknologi tempatan, Tonton Music dilihat bakal memperkenalkan langganan serendah RM4.99 untuk perkhidmatan streaming mereka. Nexus pula hadir dengan aplikasi Hotlink Red untuk pengguna Android dalam membolehkan pengguna mengurus penggunaan data. Dan akhir sekali, pihak Google mengumumkan Classroom iaitu aplikasi web yang memudahkan guru mengajar selain mengumumkan Chromebook berasaskan Intel Bay Trail M yang mampu menawarkan penggunaan bateri selama 11 jam padanya. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Annyeong!